Beginilah antusias ibu-ibu dari Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan yang sedang mengikuti program pemerintah yaitu PNPM Mandiri. PNPM sendiri merupakan salah satu mekanisme program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Salah satunya ialah program pendampingan dan pelatihan yang saat ini sedang dijalankan. PNPM Mandiri kali ini mengadakan pelatihan rias manten selama satu minggu ke depan. Dan memasuki hari kelima, instruktur akan memberikan tips kepada para peserta cara memoles pengantin wanita agar terlihat lebih cantik. PNPM Mandiri Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan masih mempercayakan Trister Chemical untuk melatih, mendidik, dan menambah wawasan bagi kaum ibu-ibu dalam pelatihan rias manten. Tentunya dengan instruktur yang sudah berpengalaman di bidangnya. Lili Agus Susanti selaku pengajar mengatakan sangat berharap dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh PNPM dan Trister Chemical di Desa Pakijangan bisa membantu peserta menambah wawasan dan pengalaman dan berharap bisa membuka peluang usaha untuk membantu perekonomian rumah tangganya. Pada saat ini kita juga memberikan instruktur memberikan tips-tips tambahan untuk para peserta bagaimana cara agar supaya pengantinnya itu pangling tetap pakai alat yang terbatas tetapi mereka bisa membuat alat-alat tersebut itu menjadikan mereka jadi pemik up profesional. Nah, bagaimana dengan Anda yang ingin dan tertarik mengikuti kursus pelatihan rias manten atau berbagai macam makanan dan minuman? Anda bisa temui kami di alamat Jalan Raya Rungkut Mapan Utara CA nomor 24 Surabaya atau di telepon kami 031-87-08071, 87-947-65 atau ke alamat website kami www.kursustrisar.com dan sampai jumpa.